Menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, harga sejumlah kebutuhan di pasar tradisional Banyuwangi Jawa Timur kembali mengalami kenaikan. Diketahui jika kenaikan harga kebutuhan pokok biasa terjadi jika menjelang Nataru. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di pasaran merangkak naik. Tak terkecuali di pasar Banyuwangi. Dalam beberapa hari terakhir misalnya, harga telur mengalami kenaikan hingga Rp2.000 per kilogramnya. 3 hari lalu, harga telur ayam ras dihargai Rp27 per kilogram, namun saat ini harganya naik sebesar Rp2.000 atau dihargai Rp29.000 per kilogram. Kenaikan tersebut terbilang cukup tinggi dibanding kenaikan harga telur lainnya, seperti halnya telur ayam kampung yang sebelumnya dihargai Rp2.000 per butir, namun saat ini dihargai Rp2.500 per butir. Tak hanya telur ayam saja, harga telur bebek dan puyuh pun juga turut melambung tinggi. Telur bebek yang sebelumnya dihargai Rp2.500 per butir, kini dibanderol Rp3.000. Sementara untuk telur puyuh saat ini dihargai Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya, telur puyuh seharga Rp38.000. Menjelang hari Natal dan Tahun Baru, harga telur naik. Naik sekarang, 3 hari ini naik. 2-3 hari ini naik. Mulai dari 27 sampai 29. Dulu awalnya berapa harga telur ayam kampung? Kalau ayam kampung 2.500an satu. Kalau kampung. Sekarang? Iya. Dulunya? 2.000. Dulunya? 2.000 naik 500. Oh, oke. Okay. Terus untuk ayam? Koreng. Oke. Okay. Koreng 27 sampai sekarang 29 naik. Okay. Untuk telur yang lain tuh mungkin apa? Bebek? Bebek 2.500 sampai 2.000. Berbeda dengan harga telur, harga daging sapi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 kali ini masih stabil. Terpantau sejak beberapa minggu lalu hingga saat ini harga daging sapi masih bertengger Rp130.000 per kilogramnya. Kendati harga daging sapi masih normal dan stabil, namun peminat pembeli daging mengalami penurunan. Harga daging di pasar Banyuwangi seperti apa, Pak? Berapa, Pak? 130 super. Untuk harga daging khas, Pak? Khasnya, khas 135. Mungkin ini harganya naik atau turun, Pak? Tetap aja, ya. Tidak ada pengaruh. Sebelumnya di harga berapa, Pak? Ya, tetap harga segitu. Tidak ada pelonjakan kalau daging. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, National TV melaporkan.